Personil Bintara Remaja Angkatan 46 dan 47 yang baru ditugaskan di Polres Oku Selatan melakukan tradisi pembaretan pada Rabu 3 Agustus hari ini. Tradisi pembaretan yang diikuti oleh total 66 orang personil dipusatkan di seputaran objek wisata Danau Ranau di ikon Danau Ranau. Pembaretan terdiri dari Angkatan 46 berjumlah 41 orang, Angkatan 47 berjumlah 25 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Alan Kesuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alan. Baik, terima kasih rekan Gerda dapat kami sampaikan. Kalau hari ini di Kabupaten Angkatan Kemarin Urus Selatan, tepatnya di wilayah seputaran objek wisata Danau Ranau, dilakukan tradisi pembaretan oleh Polres Oku Selatan terhadap total 66 orang bintara remaja atau personil remaja yang melakukan pembaretan. Pembaretan sendiri Kapolres merupakan upaya sebagai pemantapan dari personil itu sendiri agar nantinya bisa terjun ke lapangan sebagai anggota Polri yang akan bertugas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara untuk proses dari pembaretan itu sendiri, secara live Tribunnews akan sampaikan bahwa pertama dilakukan berjalan kaki dari titik awal di wilayah Simpang Sender menuju ke ikon Danau Ranau yang melewati kawasan dari Polsek Banding Agung yang sejauh kisaran belasan kilometer. Serta dalam pos pembaretan tersebut yang berlokasi di wilayah seputaran objek wisata Danau Ranau tersebut, juga para personil yang mengikuti pembaretan tersebut juga melintasi seperti halnya hutan, jalan raya, sungai, persawahan, hingga perairan Danau Ranau. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun dari Sriwijaya Post, ada Alan. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuner Suwancara dari Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda. Berikut liputannya untuk Anda. Kita melaksanakan kegiatan tradisi pembaretan bagi para personil Bintara Polri ataupun Bintara Remaja Angkatan 46 dan 47 yang memang baru memasuki dunia kedinasan atau tugas kedinasan pada saat pertama kali. Kurang lebih sejumlah 67 orang pada hari ini kita laksanakan dari mulai pagi hari mereka melakukan ekspedisi darat sampai dengan nantinya akan ada upacara penutupan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!